Dia atau dia bab 93, jalan mengangkang. Akhirnya Yayuk mandi malam-malam, tidak lupa mencuci spray, tapi tidak dengan suaminya yang enggan mandi malam-malam. Udara yang dingin membuatnya dapat merasakan air di rumah Yayuk sangat dingin. "Mas, mandi," ujar Yayuk yang tengah mengeringkan rambutnya dengan kipas angin. "Dingin yuk," tolaknya. "Enggak, udaranya saja yang dingin, tapi airnya enggak dingin," sahut Yayuk. "Besok saja, nanti Ibu lihat." "Enggak, rambut Mas pendek, Ibu tidak akan tahu kalau Mas keramas pagi-pagi," sahutnya yang tengah berbaring. Akhirnya Yayuk ikut berbaring, rambutnya belum kering, tapi karena mengantuk, dia memilih untuk tidur. Matahari telah menunjukkan kilaunya. Ibu Nani sibuk memasak di dapur, lalu dia menatap jemuran yang telah tergantung spray. Wanita itu segera keluar dari dapur dan menghampiri spray yang tergantung. "Siapa yang mencuci tadi?" kumamnya lalu segera menuju kamar anaknya. Suara ketukan terdengar cukup kencang, membuat Yayuk dan suaminya terbangun. "Yuk, Ibu," ujar Chef Robby. Yayuk tidak menjawab. Chef Robby berpindah ke pinggir, lalu tangannya menyentuh kaki istrinya. "Panas," gumamnya dan memperhatikan istrinya menggigil. Chef Robby segera membuka pintu. "Yayuk mana?" tanya Ibu Nani. "Bu, Yayuk demam. Kita harus membawanya ke rumah sakit," ujarnya cemas. Istrinya baru saja sembuh, bahkan baru saja dirawat. Dan sekarang istrinya demam dan itu membuatnya mencemaskan keadaan istrinya. Wanita parubaya itu segera masuk ke dalam kamar dan melihat anaknya telah meringkuk kedinginan. Lalu tatapannya menatap ke arah spray yang tidak terpasang dengan benar, corak yang berbeda dari sebelumnya. "Kenapa dengan spray ini?" tanya mertuanya sembari menunjuk ke arah spray. Chef Robby menggaruk rambutnya yang tidak gatal. Dia tahu kenapa istrinya mencuci malam-malam. Ternyata pertanyaan mertuanya melebihi penyidik yang ada di kantor polisi. "Anu kotor," sahutnya bohong. "Itu baru ganti." "Iya Bu, nanti saja tanyanya. Aku mau membawa Yayuk ke rumah sakit," ujarnya bersiap menggendong istrinya. "Tidak usah, Ibu bisa menyembuhkannya." Wanita parubaya itu segera berlalu menuju dapur, membawa makanan dan minuman hangat, serta tidak lupa membawa obat penurun panas. "Yuk minum teh ini," ujar ibunya. Yayuk tidak menjawab. Dia hanya terus meringkuk dengan kaki ditekuk. "Biar aku bantu," Robby membangunkan istrinya. "Yuk bangun, minum teh dulu." "Dingin Mas," sahutnya dengan mulut bergetar dan gigi seperti menggeretak. "Iya, minum dulu. Kalau nggak minum, kamu semakin kedinginan," timpal ibunya, lalu menyerahkan gelas ke tangan menantunya. Chef Robby memegang istrinya agar tetap duduk. Lalu Yayuk meneguk sedikit demi sedikit teh buatan ibunya. "Makan ini," ujar ibunya, menyerahkan nasi dengan lauk ikan goreng. "Bu, bubur tidak ada," tanya Robby. "Kenapa? Apa makanan itu tidak enak?" "Enak, Bu. Hanya saja Yayuk sebaiknya makan yang lembek-lembek dulu. Tidak baik makanan yang keras." "Robby, dari dulu makanan kami seperti ini. Tidak ada namanya." "Aku makan, Bu," sahut Yayuk menengahi mulut ibunya yang akan panjang. Wanita parubaya itu menatap kamar anaknya. "Kenapa spraynya diganti?" Seketika itu Yayuk langsung tersedak. Pertanyaannya biasa, tapi membuatnya gemetar. Suaminya segera memberikan teh kepada istrinya. "Makan pelan-pelan," ujar suaminya sembari mengelus punggungnya. "Kenapa diganti? Ibu baru saja mengganti spray itu. Terus kapan kamu cuci spray itu?" Pertanyaan itu membuat Yayuk semakin takut. Takut ketahuan jika dia tidak perawan. Dia telah mengatakan kepada ibunya tentang janji suaminya yang akan menggaulinya ketika mereka telah menikah secara negara. Tapi apa yang diucapkannya tidak bisa dipegang. Dia tergoda dengan semua sentuhan suaminya yang sangat memabukkan. Jari jemari suaminya seperti sebuah sengatan setrum yang membuatnya ingin mendapatkan lebih. Aku muntah," sahut Yayuk bohong. "Muntah? Apa kamu hamil?" tanya ibunya. "Ibu, aku gak hamil. Aku pusing, Bu. Aku kelelahan," jelasnya. "Iya, Bu. Yayuk baru saja keluar dari rumah sakit." "Apa?" teriakan ibunya membuat pasangan suami istri itu kaget. "Kenapa? Apa yang terjadi?" Seketika itu ibunya cemas. "Kenapa kamu tidak menjaga Yayuk?" Ibu Nani marah. "Baru sebulan, Yayuk sudah sakit. Dan sekarang sakit lagi." "Ibu, Mas Robby tidak salah. Aku makan pedas," Yayuk membela suaminya. "Makan pedas?" Wanita parubaya itu kembali menatap menantunya. "Robby, baru saja sebulan Yayuk sudah sakit. Kamu seorang chef, tapi masakanmu membuat istrimu masuk rumah sakit." "Ibu, Mas Robby tidak memasak. Makanan itu aku yang masak," bela Yayuk lagi. "Mas Robby tidak salah." "Ah, sudahlah. Ibu harap jaga Yayuk. Jangan buat dia sakit seperti ini lagi," kerutu Ibu Nani dan berlalu. Yayuk menatap suami yang terlihat diam. Pria itu memikirkan semua ucapan mertuanya. "Ibu kamu benar. Baru satu bulan, kamu sudah sakit. Mas benar-benar suami tidak bisa menjaga istri," ujarnya pelan. "Mas, sudahlah. Kemarin itu karena kesalahanku.
Bukan kesalahanmu, semua itu disengaja Vena. Batin Robby yang tidak bisa mengatakan kepada istrinya tentang perbuatan Vena. Dari balik pintu, ibunya Yayu mencoba menguping pembicaraan anak dan menantunya. Dia sangat penasaran dengan spray yang katanya kena muntah. Maka dia menguping untuk mencari jawaban itu semua. Tapi tidak ada jawaban, yang adanya penyesalan dari menantunya. Sudahlah, wanita parubaya itu segera ke dapur untuk melanjutkan memasak. Lalu dia menatap ke arah spray yang sedang dijemur. Dia meninggalkan masakannya dan berjalan menuju jemuran. Mencium aroma muntah yang disebutkan anaknya. Terus mengendus dan tentu tidak bisa tercium karena telah beraroma deterjen. Lalu dia menatap satu bercak yang kurang bersih. Karena dalam keadaan malam dan terburu-buru, Yayu tidak menyadari jika bercak itu dicuci masih belum terlalu bersih. Ibu Nani menerawang spray itu ke langit seperti menerawang uang palsu. Ini bercak darah, kumamnya. Kemarin ini tidak ada, spray dalam keadaan bersih. Apa Yayu datang bulan? Gumamnya lagi, lalu menatap ke arah dapur yang mana anaknya sedang berjalan menuju kamar mandi dipegang Robby. Wanita itu buru-buru melangkahkan kakinya. Bu, sapa Robby yang sedang berdiri di depan pintu kamar mandi. Kenapa ditunggui? Ini bukan misi umum. Kamu bisa menunggu di sana. Ibu Nani menunjuk ke arah ruang makan. Iya bu, sauna dan berlalu. Dia mencemaskan istrinya karena Yayu baru saja mengatakan jika daerah sensitifnya masih sakit dan itu membuatnya khawatir. Tapi ucapan mertuanya membuatnya sadar jika mertuanya sedang mengawasi mereka. Tidak berapa lama Yayu keluar dari kamar mandi. Kamu datang bulan? Tanya ibunya. Enggak bu, sahutnya lalu berjalan menuju kamar. Wanita parubaya itu memperhatikan jalan anaknya yang terlihat mengangkang. Matanya langsung terbelalak ketika melihat itu. Robby, kamar mandi kosong. Iya bu. Robby masuk ke dalam kamar mandi dan tidak menyadari jika mertuanya akan masuk ke dalam kamarnya dan Yayu. Yayu terperangah ketika melihat ibunya ada di dalam kamarnya. Ada apa, Bu? Aku sudah jauh lebih baik. Aku mulai berkeringat. Jujur kepada ibu, apa kamu dan Robby sudah melakukan hubungan badan? Yayu langsung tertunduk. Ibunya langsung mendekatinya dan duduk di pinggir tempat tidur. Ayo jujur, desak ibunya. Iya, Bu, sahutnya pelan. Apa tadi malam kamu dan Robby melakukan itu? Dan suara teriakan itu juga karena kamu dan Robby. Ih ibu, malu dong, aku sudah besar bu. Aku tahu ibu sangat mencemaskanku. Tapi aku sudah mantap dengan Mas Robby. Dia dewasa, tidak perlu mengkhawatirkan apapun. Mas Robby akan bertanggung jawab. Wanita parubaya itu mengangguk. Anak ibu sudah besar, dan sepertinya kamu sudah banyak tahu tentang itu. Aku gak tahu, tapi Mas Robby mengajariku. Sahutnya yang lupa jika itu adalah aib. Suaminya yang ada di pintu langsung menepuk dahinya. Istrinya benar-benar lugu, dan dia memilih untuk menghindar dengan cara duduk di beranda depan. Iya, ibu percaya. Apa Robby tertarik denganmu? Ih, pertanyaan ibu seperti mengejekku, gerutunya. Kamu yang bilang kalau badanmu terlalu kurus, jadi ibu khawatir suamimu akan berpaling. Makanya itu, ibu harus membantuku agar tubuhku menjadi semok. Aku mau cantik, aku mau terlihat sangat menarik di mata Mas Robby. Bantu aku, bu, rengeknya sembari memegang jemari ibunya. Iya, ibu bantu. Ibu tahu tidak, ternyata berhubungan itu benar-benar enak. Aku suka, bu. Kamu sudah besar, tidak baik membicarakan itu. Ibu pengen ya, kode anaknya bersambung.